Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ida Subaida, owner dari Zaida Herbal. Saya terlahir dari 8 bersaudara di Pulau Madura, yaitu Sumenep. Selepas SMA, saya mempunyai cita-cita pengen menjadi seorang dokter. Qadarullah, pada saat itu keuangan keluarga kami lagi tidak bagus, sehingga saya ikhlas untuk tidak memasuki jenjang Universitas Kedokteran. Nah, setelah itu saya punya cita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat dari mulai lulus daripada SMA. Alhamdulillah saya mempunyai darah pengusaha dari kakek saya, dari ayah saya, dan dari buyut saya. Kemudian saya mencoba untuk seringkali berjualan, dari mulai jualan balon, jualan kerudung, jualan makanan kecil, dan sebagainya. Jadi saya mulai ditempa menjadi seorang pengusaha itu dari mulai SD. Keluar dari Sumenep itu di tahun 2005 ya. Pertama kali itu di Bali. Di sanalah saya ditempa menjadi seorang yang kuat dengan segala macam hinaan. Respon keluarga ketika saya pengen merantau ke Bali, tidak ada yang setuju. Dalam artian mereka berat semua karena saya anak perempuan dan gak mungkin lama lepas seorang anak perempuan. Kalau perempuan itu ya harusnya di rumah membantu orang tua, ya kerjanya di dalam rumah, bersihin rumah, walaupun ya jualan-jualan di rumah aja. Nah, waktu itu saya benar-benar belum mempunyai keilmuan tentang agama, bagaimana birri walidain itu juga bisa mengantarkan kita menjadi sukses. Saat itu adalah yang ada dalam pikiran saya, kalau pengen sukses ya harus bekerja keras. Orang-orang yang berpengaruh dan memotivasi saya untuk menjadi orang besar, dalam artian orang yang sukses, orang yang pantang menyerah, adalah ibu saya. Ibu saya itu adalah buat saya adalah seorang yang benar-benar ngebentuk saya untuk menjadi wanita yang kuat gitu. Benar-benar ngebentuk saya untuk menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saya, ibu saya selalu memberikan motivasi bahwasanya kamu itu wanita hebat, kamu itu orang yang kuat, kamu pasti bisa. Yang selanjutnya adalah saudara-saudara saya. Saudara-saudara inilah yang selalu mendukung saya, mendoakan saya supaya saya bisa sukses. Dan mereka semuanya lah yang selalu menghibur saya. Dulu saya waktu di Kuta itu suka jualan beginian nih, tapi yang kaos-kaos bintang segala macam. Saya juga di Bali pernah jadi tukang pijit. Dari kecil sampai sekarang tidak ada perbedaan, memang seperti itu. Kita sekolah hampir tidak pernah dikasih uang jajan sama orang tua. Tapi saya punya uang, Mbak Ida juga punya uang, karena apa? Mbak Ida punya usaha, dia sering buat kerajinan-kerajinan, nanti saya yang jual ke teman-teman sekolah, Mbak Ida teman jual, tetangga pun bisa jadi karyawan. Pokoknya biar dari kecil dia sudah jual-jualan, jual tusuk, tunjuan untuk ngaji, souvenir-souvenir apa ya, kotak pensil, kerudung. Ya itu, kita bisa berjajan sekolah, beli-beli, apa itu karena jualin barang-barangnya Mbak Ida. Iya. Ya, sedih ya, siapa sih yang gak sedih? Lihat keadaan saudara di sana, jadi tukang pijit. Tukang pijit kan kata kasarnya ya. Jualan keliling, naruh barang-barang. Ibu itu di rumah tuh sampai nangis. Tapi saya mikir tidak ada orang sukses yang langsung sukses, pasti dari bawah biar lebih kuat akarnya kan. Intinya saya bangga karena Mbak Ida selalu kuat. Semangat aja terus. Semoga selalu bermanfaat untuk sekelilingnya. Yang selanjutnya adalah bibi saya. Bibi saya itu adik dari bapak saya. Karena apa dia? Kayaknya dipecat mungkin di sana ya dulu. Dipecat apa? Patah hati. Dipecat. Patah hati. Oh iya, dipecat. Oh enggak kerja kayak itu ya benar. Patah hati. Pertama ke Bali saya ditelepon. Bi, saya udah di Bali.
saya kerja. Nak mau kerja apa, nak di Bali, apa adanya Dabi, ayo. Ya alhamdulillah jangan jajan, jajan-jajan itu, segala jajan kan dia bisa termasaknya. Ida itu, apa ya, menerima apa adanya dan tidak meninggalkan ibadahnya. Terus gak pernah luka ibu tapi ke saya, Bi, sapin tempahannya Bibi dah tidur. Ibu saya, saudara-saudara saya itu tipe orang yang kamu itu harus kuat, kamu itu nggak boleh nangis, kamu harus melewati semua yang namanya rintangan itu dengan berani. Tapi dengan bibi saya diajarin bagaimana menghadapi sebuah permasalahan itu dengan hati yang lapang, bersabar, bertutur kata yang baik. Dan bibi saya itu selalu menjadi tempat saya di mana saya ketika saya lagi sumpek. Paha bibi saya selalu menjadi tempat saya menangis. Terus yang ketiga itu suami saya. Suami saya ini adalah guru buat saya. Dari semua laki-laki yang pernah saya kenal, beliaulah yang terbaik buat saya. Beliau yang terbaik buat saya. Suami saya ini adalah guru saya, teman saya, sahabat saya, teman berantem pula ya, teman konyol juga. Dan suami saya lah yang menjadi motivator kedua setelah ibu saya. Beliau lah yang selalu mendorong saya untuk bisa maju, beliau lah yang mendorong saya untuk bisa berprestasi, beliau yang selalu mendorong saya untuk menjadi wanita yang luar biasa. Dan syukron Abi, terima kasih banyak atas apa yang Abi sudah berikan kepada saya selama ini. Jadi setelah kami menikah, waktu itu kami ada klinik bekam, rukia, dan pada saat itu kami lagi sibuk-sibuknya di media televisi, di Trans TV, sama Trans 7, kemudian kami juga sering diundang di beberapa tempat untuk pelatihan rukia atau merukia beberapa orang gitu kan. Dan klinik kami alhamdulillah waktu itu ramai sekali. Kadarullah suami saya itu punya keinginan untuk pindah ke Klaten. Nah, pindah ke Klaten ini supaya dekat dengan keluarga. Dengan sedih melepaskan semua atribut saya di Jakarta, semua ketenaran saya, semua pasien-pasien saya waktu itu yang luar biasa udah banyak banget. Dengan rasa sedih saya taat kepada suami, saya berangkatlah ke Klaten. Dari Jakarta ke Klaten, kemudian saya putuskan untuk pindah lagi ke Jogja. Insya Allah saya memulai kehidupan baru dari benar-benar nol dari Jogja. Saya mencoba untuk mencari pasar seperti halnya Abdurrahman bin Auf ketika beliau pindah ke Madinah. Beliau tidak mau dimodalin, tapi beliau mencari pasar. Akhirnya saya datanglah ke pasar Beringharjo. Di sana saya mencoba untuk mencari-cari bahan. Tuh saya dari pasar Beringharjo ke Klaten itu bolak-balik itu naik motor. Jadi yang namanya karung itu sudah ada di belakang, di depan, dan itu sesuatu yang tidak membuat saya menyerah untuk mencari harta, mencari rezeki yang halal. Yang namanya karung itu kan dia daun-daunan. Jadi saya coba selalu bawa terpal segala macam. Bisa dibayangkanlah keribetannya seperti apa, tapi saya senang dan bahagia karena di sana saya bisa berbagi dengan orang banyak dan saya tidak pernah lupa untuk bersedekah di jalan Allah. Keseharian saya sebagai owner Zeda adalah ibu rumah tangga yang mengabdi kepada suami, dan keseharian saya adalah ibu rumah tangga yang tidak terlalu padat kegiatannya di dalam rumah. Ketika di rumah itu ya siram bunga, karena memang saya hobi banget sama bunga-bunga yang lagi tren ya, yang cantik-cantik. Tapi saya nggak tahu namanya ini apa gitu. Kebetulan saya juga suka sama ikan. Jadi suka yang bergerak-bergerak begini, cantik sekali. Sebelum saya ke kantor, saya akan mencoba untuk menyapa para bunga, menyapa tanaman, menyapa ikan, menyapa kucing, dan menyapa alam semesta, dan bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada saya.
Sekarang saya lagi di kantor. Biasanya saya langsung ke bagian operasional dan bagian finance untuk menanyakan program-program selanjutnya dan ketemu dengan pada tim, baik tim konten, GM, dan CEO untuk mengatur lagi strategi-strategi ke depannya. Zeda ini bagaimana bisa bertumbuh lagi, bagaimana Zeda ini bisa bermanfaat lagi kepada orang banyak. Buat saya, karyawan-karyawan saya adalah adik-adik saya, ya anak-anak saya, ya saudara-saudara saya. Tapi kayaknya lebih enaknya itu adik-adik saya deh. Saya biasa kalau misalnya datang ke kantor, saya menyapa mereka dengan bahasa-bahasa layaknya seorang kakak menyapa adiknya gitu kan. Terus menanyakan keluarga mereka, keadaan mereka, kemudian baru pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu pun kalaupun saya menanyakan tentang pekerjaan yang sedang mereka lakukan, itu pun saya tetap dengan cara bercanda. Yang penting mereka melakukan hal yang baik. Saya minta maaf, saya kenapa kok sampai didiemin sama Bunda. Dan beliau menyuruh saya untuk memaafkan orang yang membuat saya di mata Bunda salah. Tetap terus jadi orang yang sakti, Bu. Sakti dalam memberi maaf dan sakti memberi nasihat. Apapun keadaannya, beliau berusaha untuk tersenyum. Beliau selalu bilang, mau orang jahat sama kamu, kamu harus tetap baik sama orang itu. Gitu. Sayang banget gitu loh sama karyawannya, sampai beliau itu mengajak karyawannya untuk jalan-jalan ke Bali, ya liburan ke Bali, terus juga yang berbuka puasa itu kelihatan banget kalau peduli banget sama karyawan-karyawan. Beliau tulus seperti petikan lagu, hanya memberi tak harap kembali. Terima kasih Bunda atas pendampingannya, atas motivasinya, atas semuanya. Semoga Bunda senantiasa sehat dan terus menebarkan cinta untuk sesama. Bunda Ida itu adalah orang yang bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Jadi sesimpel itu menggambarkan beliau. Terima kasih Bunda atas segala waktu, kasih sayang, perhatian, ilmu yang tercurahkan banyak untuk kami para mitra Zeda. Terima kasih atas kesabarannya menghadapi kami yang penuh banyak kekurangan. Dan terima kasih atas segala kasih sayang tulus untuk kami semua. Semoga segala kebaikan diberikan balasan ratusan kali lipat di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau distributor itu buat saya adalah keluarga besar saya dan merupakan ibaratnya kayak nyawa buat saya, separuh nyawa saya lah distributor ini. Bagaimana Zeda ini tidak akan pernah besar tanpa mereka semua. Zeda ini tidak akan pernah mendunia tanpa mereka semua. Zeda ini tidak akan pernah menjadi bermanfaat tanpa para distributor dan mitra-mitra Zeda yang ada di seluruh Indonesia dan maupun yang ada di beberapa tempat di luar negeri. Jadi saya berterima kasih banget kepada semua distributor. Mereka telah membersamai saya selama 3 tahun ini dan mereka mensupport saya dengan yang luar biasa banget. Dan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena sampai hari ini saya belum berikan yang terbaik kepada distributor, baik itu pelayanan, sistem, atau produk-produk yang luar biasa. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk jualan terus, tapi saya memaksa mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika mereka sudah bergabung dengan Zeda. Dan tanpa kalian semua, saya bukanlah siapa-siapa. Ada hal yang mungkin saya sedih ketika saya lagi di posisi sekarang, tapi qadarullah, semua Allah mengaturnya dengan baik dan dengan cantik sekali. Dari dulu saya bercita-cita untuk membahagiakan orang tua saya, walaupun pada saat beliau masih hidup pun saya selalu memberikan yang terbaik buat beliau, baik itu kepada ibu saya atau bapak saya. Saya selalu bekerja keras dan uangnya saya serahkan semua kepada ibu saya, buah habiskan uang saya. Sampai ibu saya itu sungkan,
kenapa uangmu itu kau kasih ke saya? Habiskan, karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat ibu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa ke ibu. Dan saya pengen bareng-bareng sama ibu saya untuk berhaji, umroh gitu kan. Sama ayah juga, karena saya sangat sayang kepada orang tua. Saya bisa mengorbankan diri saya bisa mengorbankan waktu saya bisa mengorbankan keinginan saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi qadarullah, memang inilah Allah yang mengatur, tapi saya tidak pernah menyia-nyiakan sedetik pun untuk mendoakan beliau, dan saya tidak pernah menyia-nyiakan harta yang saya punya untuk bersedekah atas nama beliau. Ada bigul yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Bukan saya ini orang yang kuat, bukan saya orang yang superior, yang selama menjalani bisnis ini, selama menjalani hidup ini saya selalu kuat gitu, bukan. Ada kalanya saya selalu pengen menyerah. Udahlah, selesai aja deh gitu, capek banget ngurusin begini-begini gitu. Tapi ada sesuatu hal yang dimana membuat saya itu terus pengen hidup dan terus pengen berjuang untuk mencapai bigul saya. Saya pengen punya banyak anak-anak tahfidz. Saya pengen membiayai banyak pondok-pondok pesantren. Ketika saya sedih, saya datangin pesantren. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu ini untuk diam dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Saya pengen punya banyak anak asuh. Saya pengen membangun banyak musholah di pedalaman, dan saya pengen punya pondok pesantren atas nama ibu saya. Saya juga pengen memberikan kebahagiaan buat karyawan saya, mungkin ada rumah tinggal buat mereka gitu kan. Pengen mengumrohkan mereka juga, dan banyaklah keinginan yang semuanya itu tidak untuk saya. Saya sarankan untuk semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala dari sisi Allah, mencari kebahagiaan dari sisi Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita hanya mengharap terhadap manusia, maka yang ada akan kecewa. Dan semoga, saya berdoa, kita semua wanita-wanita yang menonton tayangan ini semua akan menjadi wanita yang dirindukan surga. Persiapkan itu dari sekarang, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?